Dan transaksi itu setiap tahun seluruh Saudi Arabia bisa mendekati miliaran dolar. Pohon aja udah sejahtera dia. Masya Allah. Pohon kelapa ini saja. Ya, apalagi kalau bisa 200, itu sudah cukup sekali kehidupan. Karena satu pohon bisa menghasilkan paling sedikit 150 kilo. Sampai 200 kilo. Ya ini pikirannya sebenarnya berapa yang bisa didapatkan setiap tahun. Pertanian, oleh itu kalau kita lihat di negeri kita tercinta ini, para petani-petani ini termasuk mereka-mereka yang kondisi perekonomian sangat lemah. Jadi petani nelayan itu yang perlu perhatian serius dari seluruh anak bangsa, terutama para eksekutif kita, pemerintah kita untuk meningkatkan kesejahteraan. Kita berharap petani tidak perlu lagi ke kota karena dia merasakan di desa pun hasilnya, penghasilan dia, pendapatan dia, penghasilan tidak kalah dengan penduduk kota. Yeah. Nah, disinilah pemerintah harus hadir memberikan pembinaan. Mereka bukan hanya petani, tapi peternak juga. Dia bisa petani, kemudian dia bisa mengumpulkan atau menjual pupuk organik. Karena di situ dia mengumpulkan sapi, kemudian istik, telur, ayam, ikan. Semua dilakukan oleh para petani kita di desa-desa. Kalau itu terjadi, maka masyarakat kita lebih senang kembali ke desa. Dengan ungkapan bahasa Jawa, balik desa, bangun desa. Balik ke desa dan membangun desa.